semua hebat. Gue belum bisa dibilang hebat kalau gue belum juara satu, tau? Iya, karena tuh yang lainnya cowok lah, berarti hebat kamu. Ah bodoh, eh lah gimana sih lu? Masa motor gue kalah sih sama motor dia? Eh Kla, itu kan si Tito. Gila, motornya benar-benar oke. Lu tau gak, setiap kali dia turun, dia selalu menang. Untung aja tuh anak nongolnya jarang-jarang. Bodoh amat, motor lupa ya. Clara pulang yuk. Clara yuk kita pulang aja yuk. Udah malam, ntar mami aku nyariin. Udah dong. Aku pengen pipis. Tadi aja juru buru-buru. Ya udah sana. Di mana? Ya di bawah pohon. Ntar ada ngintipin gimana? Lo kan laki, gimana? Clara ya? Heh, besok-besok gue yang ngalahin lo. Nggak usah ada pembalasan lah. Kalah menang itu kan hal biasa. Mungkin hari ini gue lagi mujur aja. Nama gue Tito. Gue Clara. Gue sering denger lo tentang lo. Oh, gue cukup terkenal dong. Ayo pulang. Udah pipis aja lo, buru-buru pulang. Eh, gue cabut dulu ya. Kapan-kapan kita balapan lagi, oke? Oke. Ayo pulang ya. Pulang ya. Kalau bertamu ke rumah orang, ada aturannya, Jeng. Yang sopan sedikit dong. Begini juga udah sopan. Sesintia, bilangin sama Clara, jangan suka ngajak Ferry pergi keluyuran kemana-mana. Jangan nuduh, Jeng. Clara itu belum tentu salah. Jangan-jangan Ferry-nya aja yang selalu mau ikut, karena dia ingin bebas. Nggak mungkin Ferry mau pergi kemana-mana kalau nggak dipaksa-paksa sama Clara. Udah jelas, Clara biang keroknya. Jeng! Jaga mulut, Jeng, ya. Anak saya dikatain biang kerok lagi. Emang iya, Clara itu kan berandalan, urakan. Heran anak perempuan bisa jadi kayak anak laki-laki begitu. Sesintia, ajarin dong Clara, biar jadi anak perempuan beneran. Jeng, jangan ngajarin saya ya. Justru Jeng yang harus belajar bagaimana caranya mendidik anak. Anak cowok, kok diajarin seperti anak perempuan? Lama-lama bisa jadi banci. Ferry bukan banci ya, jaga mulut ses. Anak saya juga bukan cowok, gayanya aja seperti tomboy. Gak seperti anak Jeng. Gayanya kemayu-kemayu seperti anak perempuan. Pokoknya Ses bilang sama Clara, jangan lagi deketin Ferry. Eh, itu tempatnya Papa. Kamu tuh tadi ngajak Ferry kemana? Mama ngomong apaan sih? Ngaco nih. Mama kesel tahu nggak? Maminya Ferry tadi datang ke sini, marah-marah lagi. Untung aja Mama nggak ladenin. Iya, Ma. Mendingan Mama nggak usah ngeladenin. Nanti Mama masuk ke jantung, mati deh. Ma, maminya Ferry tuh emang begitu. Baru anaknya dipinjam sebentar aja udah ngomel-ngomel kayak nenek-nenek. Udah tahu kalau maminya Ferry begitu. Masih juga ngajak Ferry jalan-jalan. Udah, mulai besok. Gak usah ngajak Ferry kemana-mana. Ih, Mama kok ikut-ikutan kayak maminya Ferry sih? Cerewet, bawel, kolot. Pikiran Mama tuh gak kolot, Clara. Kamunya aja yang harus tahu diri dong. Mulai sekarang, kamu gak main lagi sama anak laki-laki.
kamu main sama anak perempuan. Ma, Ferry itu butuh bergaul. Clara pengen Ferry jadi anak cowok berani, maco. Cowok beneran. Sini, duduk kamu. Mama mau tanya, kalau Ferry jadi maco, apa urusannya sama kamu? Hah? Kamu suka sama dia? Senang? Kamu ngomong apaan nih? Ngaco nih. Makan cuma. Apa sih? Clara lebih suka cowok tipe kayak si Tito. Apa dia? Karena dia lebih tinggi ya? Lebih maco, lebih cool. Pemirsa, untuk membentuk tubuh yang atletis, sangatlah penting menjaga berat badan Anda. Atur pola makan dan jangan terlalu banyak mengemil. Oh, ini nih yang bikin aku gak maco. Berarti biar Clara suka sama aku harus maco. Gampang kok buat otot sih. Banyak makan bakso urat aja. Betul. Ferry! Iya, Mi. Mami. Mami dari mana sih? Harusnya Mami yang tanya sama kamu. Kamu dari mana aja pulang sampai malam hari begini? Pak Bimo bilang kamu pulangnya sama Clara. Kamu keluyuran kemana aja sama Clara? Aku sama Clara cuma jalan aja. Udah gitu juga makan. Udah. Lagian Mami kenapa sih sensi banget sama Clara? Clara kan baik orangnya. Itu baik apanya? Dia itu pengaruh buruk buat kamu. Dia sudah menjerumuskan kamu. Mami perhatiin sejak kamu akrab sama Clara, kamu jadi berani sama Mami, ngelawan sama Mami. Mami dengerin ya. Ferry itu ngelawan Mami karena Ferry itu enggak mau dianggap anak kecil lagi. Dilarang inilah, dilarang itulah. Ferry juga mau kayak anak yang lain, enggak dikekang. Ngerti enggak sih? Bentak Mami. Kamu udah berubah, Mami jadi sedih. Mami jangan nangis dong. Ferry kan cuma gak mau. Mami tuh nyalah-nyalahin Clara terus. Lagian Ferry kan udah sayang sama Clara. Bilang apa, Fer? Kamu sayang sama Clara? Clara tuh baik tahu. Seumur umur Ferry juga nggak pernah nemuin ini teman dekat sebaik Clara. Aduh, Ferry sayang, jangan please. Clara itu bukan anak perempuan yang sesuai seperti harapan Mami. Kamu nggak pantas sayang sama cewek tomboy, cewek sangar kayak dia, nggak pantas. Pantas Mi, pantas. Kamu nggak tahu sih. Clara kan orangnya enak diajak ngobrol. Gaul lagi. Mami gak ngerti sih perasaan Ferry sama Clara. Tambah oke aja nih gue. Eh, cermin ajaib. Gue mau nanya sama lo. Tapi lo jawabnya yang benar ya. Jangan melencong-melencong. Siapa cowok yang paling tampan di jagat raya ini? Tahu apanya teman satu, Abang Pi. Bisa aja lah puji gue. Ada satu lagi.
lu kali ini jawabnya yang bener ya. Awas mencong lu. Siapa cewek yang pantas ngedampingin gue? Yang jujur lo. Jawabannya cuma satu, gak ada yang lain. Teman Tiara. Pi, lu udah gak waras apa yang ngomong sendirian? Lagian lu rapi bener, emangnya mau kemana? Ayah ada yang sakit tipes. Sekarang dia koma. Kata dokter gak ada tanda serunya. Kasian dehnya, malang banget nasibnya. Udah, lu buruan kesana. Kasian temen lu, dia cepat. Aduhnya gak ada jiwa sosialnya. Tidak peduli sama sesama. Sama aja kayak babe. Temen ayah itu sebatas karang di Jakarta. Bapaknya sama ibunya dia ikut TKW tapi 10 tahun gak pulang-pulang. Kasiannya, kasian. Ayo mau talangin DP rumah sakit tapi ayo gak punya duit. Masa ayo mau jual barang? Barang second mana laku? Iya. Nih, pakai uang enyak aja ya. Nih, enyak baru dapat arisan. Nih, tapi lu jangan kasih tau babe lu, ntarnya dimarahin lagi. Ikhlas nih Rido. Rido, nyak ikhlas. Iya nyak, tenang aja. Ayah kagak bakal ngadu tuh sama si babe. Dia kan kagak punya jiwa sosial, beda kayak nyak. Nyak pantesnya jadi itu, menteri sosial. Emangnya nyak lu pantes jadi menteri sosial? Pantes. Dari gaya rambut sih udah oke. Pakai apa tuh? Konde. Kayak Ibu Kita Kartini. Ah, lu nggodain nyak aja. Putri Indonesia. Lihat nih. Harum namanya. Aduh. Nyak lupa mau bikin kopi babe lu. Ntar ya, iya. Ntar ya. Ntar dulu ya, iya. Yang pahitnya, pakai garam kalau perlu. Biar moncot-moncot orang tua. Pelit amat sih sama anak. Lumayan. Namanya Pi, maka gak pernah jauh dari duit. Orang rambut gue dari benang duit. Ya yang Tiara, nanti abang ke rumahmu, kita buang-buang uang ya sayang. I'm coming ya, Yang. I love you, baby. Teh, ini itu tempat aku kalau aku tuh lagi bete. Oh. Wah. Tempat tongkrongan kamu kayaknya asik juga ya. Kalau aku boleh tahu, alasan kamu ngajak aku ke sini apaan sih? Buat kita saling curhat, terus PDKT gitu deh. Kerja di sini? Iya. Rek? Ya. Kamu kenal sama pelayan tadi? Iya. Tiara, aku ke toilet dulu ya.
aku mau bicara sama kamu. Andre, kamu ngomong apa lagi sih, Andre? Kita udah selesai. Gak ada lagi yang perlu diomongin. Tan. Intan. Tan, tolong. Dengerin dulu aku, Tan. Hubungan kita ini belum berakhir. Aku tahu, kamu masih mencintai aku, kan? Ini bukan masalah cinta, Andre. Tapi ini sikap orang tua kamu yang gak pernah bisa nerima aku. Udahlah, percuma kita lanjutin. Lagian juga kamu udah dapat pengganti aku, kan? Hey, Tan. Dia itu cuma teman biasa, Tan. Kamu jangan salah paham gitu dong. Intan, ini tempat kerja, bukan tempat curhat. Maaf, Pak. Tambah ganteng aja nih gue. Aduh. Londel-londel ngapain datang ke sini? Cari masalah aja nih sama gue kagak kapok-kapok nih anak. Hah? Sialan. Anak kampung tuh ternyata di sini juga deh. Tengil amat nih anak nih. Belum tahu siapa PI sebenarnya ya. Waduh. Bagus, bagus. Bermain-main dengan api lo ya. Lihat apa yang lo rasain nanti. Jelek. Lo ngapain datang ke sini? Bocah kampung. Seharusnya gue nanya sama lo ya. Ngapain sih lo kesini ya? Mending lo pulang aja deh. Lo kalau ngeja yang bener ya. Jangan pelatot-pelatot begitu. Gue kesini mau ngecanin Tiara. Udah janji dia sama gue. Nah lu ngapain kesini? Apa? Mimpi kali lo ya? Jelas-jelas Tiara udah janjian sama gue. Udah deh, sekarang lo pergi deh. Gak usah megang-megang gue lah. Lo yang pergi sono. Hai. Ini pada ngapain di sini? Hah? Biasa nakepin nyamuk. Buat dibawa pulang. Ini nih orang gila nih di sini. Jaga bacot lu. Mendingan masuk aja yuk. Ya, entar-entaran deh ya. Aduh, aku masuk aja. Iya, iya. Udah, aku masuk aja. Iya. Dah. Lu ngapain dada-dada ke dia? Gantengan gua lagi daripada lu. Lu mendingan ngaca deh. Tadi namanya siapa nih? Hasan, bos. Hasan. Lagi zaman kali ya cewek namanya Hasan. Besok kalau gua punya anak namanya Joko deh tuh anak. Apa lo liat-liat gue? Lo ngapain liat-liat gue? Jereng mata lo. Lo yang jereng? Wah. Yayang. Sayang. Ngapain lo tetar gue? Start lo. Sayang, kita jadi jalan-jalan kan? A'a udah bawa duit banyak banget nih. Jangan mau Tiara sayang, kamu kan udah janjian duluan sama aku ya. Lo ngapain orang-orang kampung? Dia udah janji sama aku. Udah deh, apa-apaan sih kalian berdua ini? Seingat Tiara, Tiara gak pernah bikin janji deh sama kalian berdua. Kalau sama dia gak pernah nih, kalau sama aku pernah kan? Udah deh, mendingan sekarang kalian berdua pulang, Tiara mau bobo, Tiara ngantuk. Ya? Good night. Ya, kok Tiara aja. Yang, kita masuk. Pegang-pegang lo. Sayang, Baby. Aduh, Baby. Ini gara-gara lo nih. Gara-gara Tiara aja, jangan gue batal. Jangan deket-deket, bacot lo bau ah. Apa lo? Takut sama lo? Hah? Lo ngajak berantem gue? Gue pikir lo takut sama lo? Lo ngajak berantem gue? Hah? Gue pengen gue ladenin lo, 10 kayak lo gue ladenin. Awas sama lo. Mau apa lo? Hah? Mau apa lo? Apa lo curang lo main gitu yang ngomong? Hah? Main Intan, kamu tidak akan pernah bisa tergantikan. Tiga tahun kita bersama bukan hal yang mudah untuk bisa dilupakan. Yar!
rese kamu ah, ngagetin orang aja. Sampai kapanpun lu gak bakalan bisa ngelupain Intan. Sampai karatan, jamuran, budukan juga. Gak bakalan. Semalam kakak ketemu Intan, Clara. Dia kerja di kafe. Perasaan kakak kok gak nyaman banget ya? Terus lu gak coba buat pendekatan? Udah kakak coba, Clara. Tapi Intan tetap nolak. Selama kakak belum punya sikap terhadap keputusan papa. Berarti si Intan bener dong, lu sih gak punya sikap. Lagian lu jadi anak cowok, jangan mau diatur-atur sama papa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.